Masjid Raya Al-Masyun yang terletak di pusat kota Medan, Sumatera Utara, berdaya tampung hingga 2.000 orang itu tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah bagi umat Islam, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata religi yang menarik untuk dikunjungi jika ke kota Medan. Dibangun pada masa Kesultanan Delhi, tahun 1906 oleh Sultan Delhi ke-9 Ma'mun Ar-Rashid Perkasa Alamsyah, pembangunan yang hanya selama 3 tahun menjadi tercepat pada masa itu karena belum adanya alat-alat canggih seperti sekarang. Dengan arsitektur yang memukau, perpaduan gaya Mur Timur Tengah, Eropa dan Asia berbentuk segi 8. Memiliki 5 kubah bermakna 5 waktu salat yang wajib untuk umat Islam dengan sayap di bagian selatan, timur, utara dan barat. Inilah yang membedakannya dari masjid raya di sejumlah daerah Indonesia. Di dalamnya, pengunjung dapat menyaksikan kecantikan Masjid Raya Al-Masyun dengan 2 mimbarnya, yang salah satunya diperuntukkan membantu imam lantaran tidak adanya pengeras suara pada zamannya. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati arsitekturnya yang memesona dan mengabadikan momen di depan masjid, sekaligus merasakan ketenangan spiritual di dalam bangunan masjid yang syarat secara ini. Sebetulnya ofisialnya PON, tapi saya dengar kan ini ada ikonnya Sumatera, Medan, Masjid Raya. Saya hari ini mau berkunjung, mau lihat dalamnya, karena ini unik juga arsitekturnya. Coba, Pak, itu kubahnya tuh beda kayaknya sama di Jawa ya. Ini benar-benar pengaruh Sumateranya, Melayunya kuat. Ya, harapannya jadi mungkin maintenance lebih bagus lagi ya, lebih kinclong jadinya. Jalan-jalan aja liburan. Tadi nyampe si Isoma dulu sholat ya kan, terus tadi mampir ke Mall Podomoro, baru kesini sholat asar. Paling ke mau kalau kesini ya. Ya foto kayak tadi sih. Siap itu ya udah balik. Ditemui antara pada Minggu 15 September, pengurus Masjid Raya Al-Masyun Muhammad Ramdan mengatakan, selain menjadi tempat beribadah bagi umat Islam dan pusat pendidikan Islam, masjid ini juga didirikan sebagai ikon kota Medan yang selalu dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini, kita kalau yang artinya wisatawan dari domestik, yaitu tentu sampai perharinya itu sampai ratusan orang, mungkin bisa ribuan, apalagi ini di masanya PON 21 Aceh Sumut, yang mana banyak berdatangan para atlet ofisial dari beberapa provinsi di Indonesia, seluruh Indonesia, yang mana mereka juga ada yang tempat penginapannya juga daerah-daerah dekat masjid ini. Jadi karena mereka 5 waktu ke masjid ini, jadi sehingga masa ini sekarang sangat ramai ya. Kalau bisa-bisa, kalau dalam semasa ini bisa ribuan orang setiap hari datang. Dengan segala kelokannya, Masjid Raya Al-Masyun bukan sekadar tempat beribadah, melainkan juga simbol sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Keindahannya terus mengundang perhatian wisatawan, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wajib bagi siapapun yang berkunjung ke kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan.